Welcome to Go Stream YouTube channel. Click like and share, and don't forget to subscribe. Oh ini uang, kan gitu kan? Bukan kripto. Bukan, karena bukan komoditas. Kalau komoditas makanya di situ banyak sekali saya menemukan banyak sekali istilah di koin konvensional yang hilang di sini. Withdraw akan hilang kecuali nanti kita inject card. Inject card karena kita nitipin uang dia itu withdraw. Akan hilang. Kita tidak kenal staking, kita kenalnya lock up rate sama duration kan, karena ada duration sama tapi sebenarnya sama berbeda, esensinya beda, terlihat seperti sama tapi sebenarnya berbeda karena mereka nahan itu supaya permainan naik pump baru mereka lepas. Itu namanya staking. Kalau kita enggak, kita tahan 3 tahun ini sekian persen lock up rate itu akan mendapatkan reward yang sudah jelas. Nah artinya stabil banget. Oh ini stablecoin dong, stablecoin tidak, stablecoin tetap komoditas. Tapi sebenarnya stablecoin itu tidak pernah ada. Contohnya apa? Bitcoin sekarang hancur. Ethereum juga turun naik. Makanya tidak ada stablecoin. Yang ada koin stabil itu adalah Pi dalam bentuk uang digital. Nah kenapa dia harus stabil? Karena dia uang, maka nilainya harus tinggi supaya stabil. Kalau nilainya rendah nggak bisa stabil dong. Kalau nanti Amerika dorong dolar cetak banyak, euro sikat begini nggak stabil karena dia nggak ini. Terus jumlahnya kan cuma 100 miliar, kalau dibagi per regional aja habis nih uang. Ya kan? Kalau digunakan 1 miliar orang, masing-masing cuma punya 65 koin. 65 koin kan berarti betapa langkanya koin ini. Sedikit sekali. Lah, masa bisa koin yang sedikit ini? Nah, makanya kan saya bilang tidak bisa diukur oleh yang namanya market cap, koin market cap. Nggak bisa ngukur Pi karena bukan komoditas. Nah, kalau komoditas itu bisa diukur pakai koin market cap. Berapa supply and demand-nya? Kan? Itu perlu itu. Ini nggak bisa, ini uang. Bagaimana bisa diukur dengan itu? Nah, kalau you bicara valuta, baru bicara di sini. Nah, itu yang kita mau edukasi. Valuta itu larinya kan ke betul. Nah, makanya kita dia di exchange, bisa di exchange, tapi bukan di bursa komoditi, tapi di bursa valuta. Akan dicatat di sana. Itu Pak money changer. Arahnya ke situ karena money changer entar kan. Betapa cerdasnya Nikola. Sangat luar biasa. Saya masih berpikir ini manusia apa yang dikirim Tuhan ke muka bumi setelah Einstein. Setelah Isaac Newton, Einstein, setelah dari Musa Al-Khawarizmi dulu deh. Sejarahnya Musa Al-Khawarizmi yang menemukan logaritma. Ya kan? Kemudian tahun sebelum Masehi ada yang menemukan namanya Pi. Orang Yunani dengan untuk menghitung lingkaran. Ya kan? Ya. 22/7. Ya, itu yang menghitung itu. Kemudian Nikola Tesla yang berbicara juga tentang angka ini. Setelah itu sekarang ini di era modern ini, di abad digital ini, ada seorang Nikola Tesla bersama istrinya, karena dua-duanya kita sebut sama Vincent karena mereka sama-sama ahli di bidang komputasi publik, komputasi sosial. Nah makanya mereka lakukan hal ini dengan sangat luar biasa, melengkapi semua kekurangan daripada koin-koin yang ada, baik itu yang Web2, Web1 maupun Web2. Kalau Web2 aja sudah demikian bagus, kita bisa terima NFT, kita bisa terima pembayaran dengan PayPal, kita bisa terima itu dengan sekarang pakai Web3, lengkap sudah. Anda cuman kan persoalan yang terjadi, ini orang bawa-bawa handphone loh, bawa-bawa harta yang ratusan miliar bahkan triliun di handphonenya nih. Beliau nih Bunda Rita akan bawa uang triliunan rupiah dalam satu handphone. Apa nggak berisiko? Sangat beresiko. mau nggak mau nanti bank akan bekerja membuat inject card. Nah disitulah baru yang namanya withdraw terjadi. Tapi withdraw bukan karena komoditas, karena perpindahan tadi. Withdraw ke kartu, kita inject ke kartu kita. Saya inject 10 deh, 10 koin 45 miliar rupiah loh, 3,14 juta dolar kan. UK Hongkong sampai meter nggak habis. Kalau kita